Halo guys, bertemu lagi dengan Upin. Akhirnya teman-teman, sekarang terwujud Upin punya motor api guys. Aku kan sudah lama pengen sekali punya motor api. Tapi yang Upin buat itu motor dan Upin kempeskan mobil ban motornya biar jadi berapi guys. Nah seperti itu kan. Nah sekarang ini beneran api teman-teman. Coba kalian lihat tuh, memang benar-benar berapi ban motornya guys. Ini keren, wih, gokil guys. Kalian lihat motor apinya, apinya benar-benar besar kan guys. Wow, mantul. Ayo kita test drive motor api ini. Let's go. Wih, anjay, motor api Upin emang the best. Gokil. Dia kena di mobil akan terbakar enggak ya? Upin coba nempel di mobil guys ya. Kita coba nempel di mobil guys. Apakah mobilnya akan terbakar atau tidak guys? Coba kalian lihat tuh. Wow, ini ada mobil di depan Upin. Terbakar enggak nih? Oh, enggak guys. Enggak bisa terbakar mobilnya ya. Oh, enggak guys. Coba kita pergi ke pengamen. Hahaha, motor api gangguin pengamen sedang nyanyi. Sekarang anak-anak SMA, apakah mereka akan takut dengan motor apiku? Wah, mereka tidak takut guys. Wow, oke, ayo kita jalan-jalan guys. Mantap, keren bosku. Motor api Upin sangat the best. Kita keliling-keliling nih. Orang-orang akan terkejut-kejut melihat motor api Upin guys, yang sangat besar apinya. Tapi Upin tidak terbakar karena ini motorku. Kalian lihat guys, wih, sudah lama aku pengen sekali ada motor api seperti ini guys. Tapi yang Upin buat adalah motor kembang api. Itu adalah ban motor yang dipecahkan terus dia keluar kembang apinya guys. Nah itu adalah motor api yang lama Upin. Nah ini motor api yang terbaru, benar-benar menyala ban motornya guys. Tuh kan. Wih. Ayo kita pergi ke dermaga coba. Upin mau pose-pose di dermaga dulu guys. Let's go. Takut mereka semua melihat motor api Upin guys. Inilah motor api Upin. Wah, aku penasaran apakah api ini kalau kita masuk ke laut dia akan mati apinya atau tidak ya? Nanti Upin akan coba guys. Tapi jangan dulu, Upin baru pakai motornya. Aku belum bosan pakai motor ini. Oke guys, kita keliling lagi. Halo Pak Polisi. Upin, kenapa motor kamu berapi seperti itu? Ini adalah motor api Pak, namanya Pak. Waduh, keren sekali ya Upin ya. Waduh, mantap. Kemana lagi Upin nih guys? Kita keliling-keliling pamer ke orang-orang. Mereka semua melihat Upin guys, karena motor Upin yang sangat mencolok mata mereka. Ayo kita masuk ke mall. Wow, gokil. Upin, jangan bawa ke sini motornya. Maaf Pak Polisi kalau begitu. Kupikir tidak masalah. Waduh, Pak Polisi marah guys. Tidak boleh masuk ke mall motornya. Nanti dimarahin sama Pak Polisi. Semua mereka melihat Upin guys, karena motor Upin menyala-nyala. Wow. Aku jalan kemana lagi nih teman-teman? Kemanapun aku pergi, orang-orang akan terkejut melihat motor Upin guys. Wih, mantul ya. Aku harus parkir di rumahku, harus aman guys ya, karena kita tidak boleh tidak aman, nanti bisa dicuri sama preman pencuri motor. Motor api Upin nanti akan hilang. Kalau begitu kita
taruh di garasi mobil Upin guys. Kita jaga baik-baik motor apinya, ya kan, biar terus aman dan tidak ada yang berani mencurinya. Ayo kita bawa ke garasi dulu guys. Sudah cukup Upin main-mainnya. Tapi tidak terlalu cepat ya motor apinya guys ya, kalau kita tidak menggunakan nos. Kalau Upin pasang nos bisa nih lebih cepat dari ini guys. Oke guys, akhirnya aku sampai di depan rumah guys. Mantul. Keren bosku. Keren bosku. Wih, mantul. Kalian lihat tuh apinya guys. Wih, apinya guys. Mantap ya. Wih, keren. Oke, sudah cukup. Inilah motor apinya teman-teman ya. Nanti kalau kita jalan lagi dengan motor api, apinya tidak akan mati-mati guys. Mantap. Di dalam ini ada motor apa sih? Upin harus ganti dengan motor api yang kita taruh di dalam guys. Yah, cuman mobil kepala lagi. Aku tidak mau mobil kepala ini. Kita keluarkan saja mobil kepalanya guys. Dan Upin ganti dengan mobil lain. Dengan motor api. Kita taruh di dalam. Nah, begitu guys. Nah, begitu guys. Nah, yoi. Mantap bosku. Weh, jangan begitu lah Pin. Ya ampun, kenapa ini? Upin luruskan Pin. Menyerong-menyerong begitu guys. Oke. Inilah guys motor api Upin. Wow, menyala-nyala, berapi-api motor api Upin guys. Gokil kan ya.